makan bakso mah. Makan bakso. Bakso ayam ya, bakso. Kita berada di Jalan Raya Gang Sadar, Jalan Raya Narogong ya. Jalan Raya Narogong nih tukang baksonya di sana. Nanti kita langsung menuju ke sana Pak Haji. Kita nanti ke Pak Haji. Haji Panjar. Kita jam segini sudah berada di depan. Pengen jajan dulu. Jajan bakso apa sih? Bakso ayam Mas Yeng. Nih, bakso. Ini mie ayam bakso nih. Iya, ini bakso. Itu? Baksonya. Baksonya San. Woi, biasa baksonya Pak. Mantap. Ini kita berada di nih bakso dan mie ayam Mas Yeng. Selamat menikmati. Cukup inilah harganya berapa ini? Mie ayam berapa? Oke, kita nikmatin dulu ya. Kita makan bakso dulu. Oke, sahabat-sahabat channel aja ya. Kita makan sore. Oke, baik sahabat-sahabat channel aja. Ini kita sekalian ngevlog jalan raya ya, kondisinya situasinya ini menjelang malam nih seperti ini. Sepi. Malam Senin. Ini kondisi jalan raya Narogong. Banyak juga ini yang ini nih jualan es kelapa ini. Cuman pada malam ini dia libur kayaknya pulang kampung. Ini orang Kuningan ini. Warungnya tutup. Warkop dan apa sih namanya? Es kelapa muda. Tutup. Ini bekas-bekas ini. Ini kalau bulan puasa di sini ramai banget nih sahabat. Yang pesan es kelapa. Di sana juga ada tukang chicken, banyak juga tukang jualan makanan di sini. Ada martabak Bangka, di depan Indomaret itu martabak Bangka, ada Indomaret di depan. Itu sahabat-sahabat channel aja, kita ngevlog di situasi jalan pada malam hari ini setelah kita makan mie ayam tuh barusan. Ini kita akan menuju ke Pak Haji, kita ada acara keperluan. Sebentar. Mie ayam bakso ini. Barusan kita makan mie ayam bakso. Ya, sahabat, ini satu lagi masih makan nih. Udahan mah. Kan baksonya udah. Habis dong. Habis. Ini baksonya ini. Oh, ini baksonya langsung habis. Mie ayam juga langsung habis. Tuh, kering. Oke, nikmatin aja makan sederhana. Makan sore, makannya mie ayam sama bakso. Jangan lupa ya didukung dan disupport. Apa di? Di apa itu? Di like? Dikomenin ya kan? Dikomenin. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe-nya, dukungannya gitu, supportnya sahabat-sahabat. Kita lagi ngevlog nih di tempat makan apa sih mah? Bakso ya, warung bakso. Warung baksonya. Ini ayam dan baksonya ini. Dulu nih di sini ini tempatnya turunan nih, wah masih ingat saya nih jalan ini. Sekarang dibangun di tempat bakso. Itu sahabat-sahabat channel aja. Kita nikmatin sebatang rokok dulu. Ya. Ini juga ada tempat minuman nih. Kosong, tinggal aku doang. Serius banget sih mah. Bakso sudah habis, minum sudah habis, tinggal sebatang rokok. Kita
kita nikmatin hidup. Hidup sederhana. Tapi gak kebeli nasi. Gak kebeli makan. Gak kebeli beras, bos. Jadi makannya sini. Nih. Dia lagi serius dia. Serius mulu. Lagi main itu. Main apa sih? Main TikTok. Bukan main lato-lato, tapi main TikTok. Ya. Main TikTok. Dia gak pede. Pede dong. Oh. Ini kondisinya kita berada di mana, Mas? Lagi di Jalan Raya Narogong, ya? Jalan Raya Narogong. Nanti kita ke sana sebentar, ke rumah Pak Haji. Rumah Pak Haji. Haji Arif. Kita pesan satu lagi buat di rumah terus si bocah nih. Bujang pengen mie ayam katanya. Kita bungkusin aja. Kita bungkusin. Ini Mas mie ayamnya nih tuh lagi bikin. Lagi bikin mau dibungkus satu lagi. Nanti kita capcus. Bungkus satu ya, Mas? Iya, bungkus buat bocil. Bujang buat bujang. Pakai bakso katanya dia. Wih, Ramayana. Ramayana barusan lewat. Bus pariwisata Ramayana lewat. Ini kondisinya ini, situasi dan kondisinya Jalan Raya Narogong pada malam hari ini, malam Senin. Ini dekat ini ya, dekat Firmansyah. Firmansyah tuh di sana tuh. Dia belum buka, belum tutup, dia masih buka. Jam 10-an dia tutup. Nah, di sana pun ada Alfamart baru. Ini kondisinya dan situasinya pada malam hari ini Jalan Raya Narogong nih. Sepi-sepi tapi lancar. Sepi. Ya, ramai lancar lah. Seperti itu sahabat-sahabat, channel aja. Lagi mampir di warungnya bakso dan mie ayam. Ini kita lagi bungkus satu buat di rumah buat bujang. Ya, duit baru itu. Kalau yang botak tuh agak kurang. Kalau yang botak tadi pecahan baru ini, duit pecahan baru 100.000. Itu papa tadi semua kan. Kita menuju ke rumahnya Pak Haji. Pak Haji Arif. Sebentar, ada keperlu. Jalannya udah halus gini tuh. Ke aspal. Oke, kita sudah nyampe di rumahnya Pak Haji Arif. Tuh, saya ketemu Pak Haji nih. Pak Haji Arif. Ada, nih kesepuh. Sepuh nih, kesepuhan. Pak Haji nih yang orangnya baik. Dah, cek. Udah gak usah apa-apa, ini bukan dipoto Pak Haji, kita berduoin. Nih saya lagi bersilaturahmi ke Pak Haji. Imut-imut ya, ini amit-amit. Lagi silaturahmi ke Pak Haji. Ya kan, kan silaturahmi itu penting Pak. Perlu, diharuskan. Dasarnya ya. Jadi biar kita, apa sih namanya kalau silaturahmi? Nambah rezeki, nambah umur. Gitu Pak Haji, Pak Haji juga panjang umur ya. Sehat selalu Pak Haji. Ini dengan Pak Jarif ya. Dari Banten atau dari Bandung? Saya dari Bogor. Dari Bogor. Oke. Biar tekwa rasa kecohor. Oke, kita lanjut Pak Haji urusannya.